Okey, kita ada belajar pasal had yang mana yang pertama kita masukkan had nilai, terus dapat nilai. Masukkan had dan had terus dapat nilai. Okey. Yang kedua, kalau kita masukkan hadnya tu, kita dapat bentuk tak tentu. Eh, masukkan had. Masukkan ni, gantikan. Masukkan boleh lah. Masukkan had. Dapat bentuk tak tentu. Okay, bentuk tak tentu ni apa? Indeterminate form eh. Indeterminate form. Kosong per kosong. Okay, so bila dapat bentuk kosong per kosong, kita sama ada kita factorize. Eh. Kita factorize and simplify. Maksudnya kena cancel atas bawah. Lepas tu baru gantikan semula. Gantikan semula baru dapat nilai dia. Eh, ataupun bila dalam bentuk set tu kita kena darab dengan conjugate. Eh, ataupun darab dengan conjugate. Okey, dah darab conjugate. Lepas tu nanti baru kita nampak yang kita boleh cancel atas dan bawah. Lepas tu baru masukkan nilai. Eh, masukkan nilai. Akan dapatlah nilai had dia tu. Limit dia tu. Okay, so untuk kalau dapat bentuk tak tentu ni, kita pastikan kita akan simplify. Maksudnya kena cancel atas dengan bawah. Eh. Nak cancel atas dengan bawah tu, sama ada kita factorize ataupun kita darab conjugate. Okay. Itu yang kita dah belajar. Lepas tu kita belajar rumus pembezaan. Eh. Kalau kita ada y sama dengan a, x kuasa n. Okay, cara dia n darab dengan a, kan? Kuasa darab. Lepas tu tolak satu kuasa dia. Okay. Kalau pula dalam bentuk u, v. Yang ada lagi satu lah. Dia tertinggal. Kalau bentuk ini. Kalau bentuk y sama dengan ax tambah b kuasa n. Okey, dy per dx dia adalah n bawa turun bawah. Ax tambah b, n tolak satu. Jangan lupa darab semula dengan a, kan? Eh, darab semula dengan a, eh? Pembezaan yang dekat dalam bahagian dalam tu. Okey, so ini akan dapat a n x tambah b kuasa n tolak satu. Okey, so ini yang pertama. Okey, ini yang kedua. Okey, kemudian kita ada petu rantai. Petu rantai ni chain rule ni. Okey, chain rule ni inilah chain rule. Sorry. Apalah. Allah. Okey. So inilah chain rule eh, yang kedua. Chain rule. Okey, yang ketiga kita ada petu hasil darab. Maksudnya kalau kita ada y sama dengan uv, apa kita kena buat? Kita ambil u apa, lepas tu differentiatekan dia. Kita tentukan v apa, lepas tu kita differentiatekan dia. Okey, lepas tu kita ada formula dy per dx sama dengan ni formula dia. U lepas tu differentiate v. Tambah dengan v lepas tu differentiate u. Okay. Oh, differentiate tu pembezaan tau. Sebut bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu lah. Differentiate. Okay. Okay, yang keempat adalah petua hasil bahagi. Petua darab, petua bahagi. Ataupun product rule, quotient rule. Quotient rule. Okay. So untuk quotient rule ni macam mana? Kalau kita ada bentuk y sama dengan u per v, so bentuk pecahan, okay, u tentukan apa, kemudian differentiate dia. Okay, v tentukan apa, lepas tu differentiate dia. Okay, jadi dia punya dy per dx adalah ni formula ni eh. So mula salin v darab dengan u, tolak u differentiate v.
bahagi dengan V kuasa 2. Okey. So ni adalah basic eh, basic bagi differentiation. Macam mana kita nak macam kita nak bezakanlah polinomial-polinomial yang ada. Okey. So yang ni U ni, U V ni mesti ada X tau kat dalam dia. Eh, mesti ada X kat dalam dia untuk gunakan petua-petua ni. Okey, so hari ni kita akan yang ini kita dah belajar semua ni. Okey, yang ini belum lagi. Eh, prinsip pertama belum lagi. Nanti kita akan belajar. Cumanya saya macam malas lagi nak ajar ini. Nanti awak pening eh, delta-delta ni semua bagai ni. Okey. Hari ni saya nak ajar yang E yang ini, eh, tangent dan normal. Okey. So kita tengok tangent dan normal. Titik kesunan. Okay. So kita nak belajar kasi pembezaan sikit. Teacher, ada orang nak masuk. Okay. So saya nak explain sikit pasal yang ini. Okay, ini adalah konsep dia. Pembezaan ni. Okay, kita ingat tak? Persamaan garis lurus. Okay, let's say lah kita ada tiga. Ini aja. Okay, kita ada Y sama dengan 2X tambah 5. Okay, so ini adalah persamaan garis lurus kan? Persamaan garis lurus bagi Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi kecerunan dia adalah 2. Eh, ketasan Y dia 5. Okay, cuba awak differentiate kan ini. Dapat apa ni? Dengan apa DX? Ingat tak DX sama 5, DY per DX sama dengan? 2. Yeah, 2 je. Per DX sama dengan 2. Okay, so bermaksud DY per DX ni dia adalah kecerunan. Sebenarnya ini aplikasi dia yang pertama. Okay, aplikasi yang pertama adalah fungsi kecerunan. Okay. Kenapa kita bezakan persamaan tu? Sebab kita nak cari kecerunan dia. Okay. So ini memang kita dah tahu kecerunan kat sini 2 kan. Okay. Kalau kita bezakan pun dapat 2. Okay. So 2 ni adalah kecerunan bagi garis lurus ni. Okay. Dan dia macam dia ibarat dy ni adalah difference in y kan, kecerunan kan. Y2 tolak Y1 kan, bahagi dengan L2 tolak X1 kan. Okay, so dia macam difference in Y over difference in X. Yeah? Ini adalah fungsi. Okay, dan kenapa yang pertama dipanggil fungsi? Sebabnya kalau kalau garis lurus kita akan terus dapat kecerunan. Okay, tapi kalau misalkan kata dia lengkung, misalkan kata dia lengkung. Okay, dia lengkung. Contohnya Y sama dengan X squared tambah 3X. Okay, tolak 5. Contohlah, tambahlah. Ini contohlah eh. Okay, so kalau kita nak cari dy per dx dia adalah 2X tambah 3 kan? Okay. Dengan 2, apa benda saya tekan. Okay. Besarkan sekian. Okay. So 2X sama 3.
Okay, so kat sini dia macam dia kecerunan, eh? Tapi kecerunan kan dia ada exact value, eh? Macam 2, 3. Okay, tapi dekat sini dia ada X, eh? Bermaksud kalau kita nak dapatkan kecerunan ni, kita kena gantikan nilai X dia. Okay, so maksudnya kalau misal kata kita masukkan nilai X dekat sini, okay, contohnya nilai X kita kat sini 2. So bila masukkan kat situ, kita dapat apa ni? 2, 2 tambah 3, 7. Okay. Maksudnya kecerunan dekat sini adalah 7. Kecerunan dekat titik 2, dekat X sama dengan 2 ni 7. Eh? So ini kecerunan bagi ini. Okay. Kecerunan dekat sini. Okay, saya nak kecerunan dekat titik ni. Let's say lah ini adalah dekat mana ni? Negatif 2 contohnya. Okay, so kalau kecerunan dekat situ, kita gantikan titik tu negatif 2. Apa ni? Negatif 1. Okay, so maksudnya kecerunan garis yang hijau ni adalah negatif 1. Kecerunan garis yang ini adalah 7. Okay, so kalau kita ada lengkung ni, kecerunan dekat sini lain. Eh, kecerunan kat sini lain, kecerunan kat sini lain, kat sini lain. Okey, kecerunan bawah ni, yang kecerunan kat sini kosong, kan? Okey, kecerunan kat sini positif. Eh, kecerunan kat sini positif, kecerunan kat sini positif. Okey, jadi dy per dx ni dia adalah fungsi kecerunan bagi sesuatu lengkung. Eh, sebabnya kecerunan dekat setiap titik ni berlainan berbanding dengan kalau kita ada garis lurus. Okay, kalau kita ada garis lurus, kecerunan dekat sini sama, M sama dengan 2. Kecerunan dekat sini, M sama dengan 2 juga. Kecerunan dekat sini, M sama dengan 2 juga. Kan, kalau kita ada titik kan, eh, titik sini, kiralah kecerunan dia. Mesti akan dapat yang sama. Okay, so kalau tengok kat sini pun dy per dx sama dengan 2. Eh, setiap titik tu, kecerunan dia adalah 2. Okay, tapi kalau lengkung tak, lengkung kat sini, belah sini kecerunan dia semua negatif. Eh, bawah sekali kosong. Kecerunan belah sini semua positif. Eh? Okay, so jadi aplikasi dia yang pertama adalah pembezaan ni, bila kita nak buat, bila kita melakukan pembezaan, kita sebenarnya mencari fungsi kecerunan bagi garis tanjen. Okay, so apa maksud garis tanjen? Ini adalah garis tanjen, eh? Okay, ini adalah garis tanjen. Okay, garis tanjen ni tahu tak apa? Ingat tak garis tanjen? Kalau dulu awak belajar bulatan kan? Yeah. Masa ada garis tanjen kan? Hmm. Ha, apa maksud dia? Alamak kejap. Pengetua call lah pula. Hello? Saya kat pejabat. Eh, kat pejabat. Kat bilik guru. Aha. Aha. Oh, ya ke? Lepas tu, macam mana tu? Okay. Ha-ha. Kalau kalau macam kita buat kelas tambahan tu bagi budak asrama, lepas tu budak luar tu sejarah Google Meet. Maksudnya macam kita on Google Meet, maksudnya kalau siapa nak tanya soalan, tanya. Okay, maksudnya budak luar tak perlu datang. Okay. Ya, yeah, betul-betul. Okey. Boleh.
Okay, okay. Nanti nanti saya tengokkan. Okay. Okay. Nanti nanti kita perincikan kemudianlah. Nanti kita perincikan. Alright. Okay. Ya. Betul-betul. Okay. Assalamualaikum. Ada. Kat mana tadi kita? Okay. Garis tangent. Apa macam mana tadi? Garis tangent adalah garis lurus yang sentuh yang sentuh lengkung ataupun sentuh bulatan pada satu titik. So, ada lagi satu syarat dia. Apa? 90 darjah. Yes. Dan dia adalah 90 darjah pada pusat. Okay. So, jadi ini adalah sebenarnya 90 darjah. 90 darjah. Okay. Yang ini kita ada lagi satu garis. Namanya garis normal. Okay. Yang ini lengkung. Okay. Lagi satu garis adalah tangent. Okay. Okay. Saya ni semula. Okay. So, kita ada lengkung. Lepas tu kita ada tangent. Okay. Dan dia bersilang mesti 90 darjah pada normal. Okay. So, ini garis normal. Garis tangent. Okay. Kalau ni lengkung. Kalau lengkung ni DLP kita curve lah. Okay. Tangent dengan normal sama. Dia punya term. Okay. Faham tak aplikasi yang pertama ni, konsep dia? Dia adalah fungsi kecerunan. Faham. Saya cerita panjang-panjang ni, faham ke tak dah? Okay, kita tengok. Sebenarnya nak tahu faham ke tak, kita kena tengok soalan kan? Okay, kita tengok soalan. Okay, so ini lah dia punya konsep-konsep lah. FA lah, apalah saya tak tahulah korang kalau cakap pasal FA ni. Faham ke tak? Okay. Oh, dia akan terus cerita pasal normal nantilah cerita pasal normal. Okay. Kita nak tengok soalan dulu. Cari persamaan tangent dan normal. Okay. So, kita akan buat soalan. Okay. So, kita dah nampak idea apa itu persamaan tangent, apa itu tangent, apa itu normal. Okay, so tangent adalah yang ini. Dan ini kalau orang nampak, tangent ni adalah garis lurus. Jadi persamaan tangent ni adalah persamaan garis lurus. Ingat tak macam mana kita nak ni, persamaan garis lurus ni punya formula? Persamaan garis lurus punya formula adalah Y tolak Y1 sama dengan M. Okay, ni adalah persamaan garis lurus punya formula. So nanti kita akan tukar dia kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. Okay, menggantikan titik. Okay, titik Y1, X1 ni adalah titik pertemuan ketiga-tiga garis ni. Ini adalah titik X1, Y1. Kalau dekat sini, kalau baca, ni titik A, FA. Okay, so ini saya letak X dengan Y lah, senang cerita. Okay. So sekarang kita nak cuba jawab soalan persamaan tangent. Okay. So kita ada lengkung. Kita tengok satu A. Kita ada FX sama dengan 5X squared tolak 7X tolak 1. Okay. Titik dia adalah 1 negatif 3. Okay. So kat sini kita nampak lengkung ni bentuk dia adalah okay, kita dah, awak dah biasa ke belum ni, kuadratik ni? So, dia adalah bentuk senyum ke masam? Senyum. Okay, kita sebelum kita jawab soalan, kita mesti dah dapat gambaran ni. Dia ni adalah bentuk senyum. Lepas tu, apa lagi yang kita dapat gambaran? Pitasan Y dia dekat negatif 1 kan? Dekat bawah Pitasan Y dia dekat negatif 1. Macam tu lah Okay, so ini tak payahlah kat sini. Kita nampak dia bentuk senyum. Okey, lepas tu soalan nak dia bagi tahu titik 1 negatif 3. Okey, contohnya 1 negatif 3 kat sini. Okey. Kemudian soalan nak persamaan tangent. Persamaan tangent dan normal. Okey.
So ini adalah tangent. Okay, dan ini adalah normal. Okay, so macam mana dapatkan persamaan tangent? Persamaan tangent ni dia adalah persamaan garis lurus. Okay, macam yang saya cakap tadi, persamaan garis lurus adalah ini. Nak dapatkan persamaan garis lurus, kita mesti ada kecerunan. Kecerunan dia. Kecerunan garis tu dan titik, satu titik atas garis. Okay, so titik kita dah ada. Kita tinggal nak dapatkan kecerunan dia. Macam mana nak dapatkan kecerunan dia? Okay, macam nak dapatkan kecerunan? Kita buat pembezaan, kan? Fungsi kecerunan tadi, kan? Macam nak dapatkan kecerunan? Kita buat pembezaan, kan? Okay, so pembezaan dia F prime, eh? Kalau dia bagi Fx, kita buatlah F prime. Kalau dia bagi Y, kita buatlah dy per dx. So Fx ni adalah Y, F prime. X ni adalah dy per dx, eh? Okay, so differentiate. 10x, 2 darab 5. 10x, 2 tolak 1, 1. Tolak 7. Okay, so maksudnya ini adalah fungsi kecerunan dekat lengkung ni. Okay, fungsi kecerunan bagi tangent tu. Okay, sekarang kita nak tangent tu dekat mana? Tangent tu dekat titik 1, negatif 3. So kita hanya perlu masukkan nilai x sama 1 je. Okay, so gantikan 10, 1, ini adalah kecerunan tangent. Okay, tulis je MT, kecerunan tangent, tolak 7. Okay, so kecerunan tangent kita 3. Okay, so kita dah ada dua benda untuk buat bentuk persamaan garis lurus. Titik 1, negatif 3 dengan kecerunan 3. Okay, lepas tu kita masukkan dalam ni. Korang jangan salin tau, nanti kan tak faham. Y tolak dengan, okay ni formula ni, Y1 kita negatif 3. Okay, kecerunan kita adalah ni 3. Ni kecerunan. Lepas tu X tolak 1. So Y tambah 3 sama dengan 3X tolak 3. So Y sama dengan 3X tolak 6. Okay, ini adalah persamaan. Ini adalah persamaan tangent. Okay, so nak dapat persamaan normal. Okay, persamaan normal ni pun garis lurus juga. So bila garis lurus, kita hanya perlukan kecerunan dia sahaja sebab titik dah ada. Okay, jadi macam mana dapatkan kecerunan ni? Kecerunan untuk tangent adalah 3. Okay, jadi kecerunan normal berapa? Negatif 1 per 3. Okay, macam mana boleh dapat negatif 1 per 3? Terbalikkan tukar simbol. Terbalikkan tukar simbol. Okay, sebab kita ada kita ada yang serenjang, kan? So kalau garis selari kecerunan sama M1, M2. Kalau garis selari M1 sama M2. Kalau garis serenjang kita ada M1 dengan M2. Kalau serenjang M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, maksudnya kalau kita nak M2, okay, maksudnya kita kena terbalikkan, tukar simbol negatif. So kalau 3, senegatif 1 per 3 untuk serenjang dia. Okay, so kita dah ada kecerunan normal, kita dah ada titik, so kita boleh bentuk persamaan garis lurus. So Y tolak titik yang sama negatif 3, cumanya kecerunan kita tukar jadi negatif 1 per 3. X tolak 1. Okay, so Y tambah 3 sama dengan negatif 1 per 3. X tambah 1 per 3. So Y sama dengan X 1 per 3 tolak 3. Negatif 8 per 3. Okay.
Okey, faham tak? Faham. Faham tak? Ada yang tak faham. Faham. Aduh. Okey, kita cuba buat soalan B. Okey. Okey, soalan B. Saya panggil nama lah. Fx sama dengan x kuasa 3 tolak 5x tambah 6. Titik 2, 4. Okey. Okey. Okey, siapa nak mula dulu? Siapa faham tadi? Aina. Aina dululah kita try Aina. Okey Aina, so macam mana first step? Apa nak buat? Differentiate dulu. Okey. Okey. Bagi tahu saya nak buat apa? Sama dengan? Sama dengan 3x squared tolak 5. Okey. Lepas tu Sakina. Okey Sakina, lepas ni nak buat apa? Lepas dah differentiate nak buat apa? Teacher, Sakina dia kata mic dia tak boleh buka. Oh, okey. Azwira lah. Siapa suruh nyawat? Azwira lah, okey. Lepas tu, okey, lepas ni nak apa? Masukkan, gantikan nilai X tu. X sama dengan okay. U. Okey, beritahu saya 3. 3 dalam kurungan 2 kuasa 2. Tolak 5. Okey. 3 darab 4 tolak 5. Okey, 7. Okey, lepas tu siapa lagi? Isma. Apa tak Isma? Okey, so dah dapat kecerunan tangent. Macam mana nak buat persamaan tangent? Nak tulis apa? Ambil formula garis lurus tu, satu yang satu tu. Okey. Y tolak Y tolak Y tolak 4. Y tolak 4 sama dengan sama dengan 7. 7 X tolak 1. X tolak 1 ke? X tolak 1. X tolak 2. Okay, X tolak 2. Okay, so Y sama dengan 7X tolak 14 tambah 4. So sama dengan 7X tolak 10. Okay, lepas tu Danish. Danish is Rishad. Okay. Danish, okay, so ini dah dapat persamaan tangent. Kita nak cari persamaan normal. Apa nak buat? Danish, boleh on mic siapa? Ada tak? Ada tak Danish? Dia kata mic tak boleh on. Mic pun tak boleh on juga. Amboi masing-masing. Amar, Amar Zakuan. Kecerunan normal? Berapa? The actually teacher saya tak berapa faham tadi. Saya nak suruh teacher ulang, teacher tegur. Tu saya. Okay, tak apa, tak apa. Kecerunan normal ni kalau nak dapatkan dia dia kalau MT kan, MT 7 eh, so kita ini tangent, okey, ini normal,
Okey, kalau kecerunan tangent ni 7, kecerunan normal ni berapa? Negatif. Dia terbalikkan tukar simbol. Terbalikkan 7 ni tukar simbol. 7 ni kan dia per 1 kan? Berapa Amar? Negatif 1 per 7 kan teacher? Betul? Okey, so ini negatif 1 per 7. Okey, jadi kecerunan normal negatif 1 per 7. Okey, sekarang ni Amar kita nak cari persamaan normal. Okey, persamaan normal kita mesti gunakan kecerunan dia dengan titik yang sama. Okey, so apa nak buat? Formula yang apa ya, yang y tolak y1 tu. Yes, yes. Persamaan normal. Dia akan jadi y tolak y tolak apa ni? Sekejap. Y tolak. Ni mesti yang guna ni. Titik dia dengan kecerunan dia. Y tolak 4 lah je. Ya. Y tolak 4. 4 sama dengan negatif 1 per 7. Itu x tolak 2. Okey. Sama ada 7 ni kita boleh expand ataupun 7 ni bawah ni atas. Pun boleh eh. Kalau 7 bawah ni atas jadi 7y tolak 28. Okey, so negatif x. Negatif ni ada negatif kan kat sini. Negatif x plus 2. Okey. So 7 ni bawah ni atas darab. So negatif ni kita expand. Okey. So jadi 7y sama dengan negatif x tambah 2 tambah 28 ni 30. Okey. So macam yang tadi, yang ni saya expand dulu. Saya expand dulu. Lepas tu barulah 3 ni tambah pergi sana kan. Okey, yang ini pula saya buat 7 dulu naik atas. Lepas tu baru saya expand. Mana-mana boleh. Saya tunjukkan dua-dua. So ini jawapan ni akan dapat bentuk kecerunan siap-siap kan. Boleh tahu negatif 83 adalah kecerunan dia. Okey, yang ni kalau nak bentukkan bentuk kecerunan 7 kena bawa turun bawah balik. Macam ini 7 kita bawa naik atas kan. Lepas tu dah kena bawa turun balik. So tak kisahlah mana-mana. Boleh buat. Okey. So nampak tak step dia? Step yang pertama. Siap saya tunjuk eh. Nota sekejap. Okay. So step dia yang pertama. Okay. So kita ada lengkung. So kita ada persamaan lengkung. Nak dapatkan fungsi kecerunan, kita kena bezakan dia. Okay, differentiate. So kalau ini kita differentiate dapat 2x. Okay. Lepas tu kita ada titik persilangan. Nak dapatkan kecerunan tangent, kita masukkan 3 je. Dia bergantung pada x ni bergantung pada 3. Okay, so ini x kan. So dia jadi 2x ni adalah 2, 3, 6. Okay, nak dapat kecerunan normal, terbalikkan tukar simbol. Okay, kecerunan normal. Okay, so daripada kecerunan tangent, boleh dapatkan persamaan tangent. Guna formula tu, so y tolak dengan, okay tengok titik kita 2 kan. Dengan tangent 6, x tolak dengan 2, 3. So, y sama dengan 6x tolak dengan 3, 18. Tambah 2. 6x tolak 16. Okay, daripada kecerunan normal. So, boleh-boleh inilah kalau ini adalah step nak dapatkan persamaan tangent. Okay, nak dapatkan persamaan normal, kita ikut step ni. Nak dapatkan persamaan normal, kita mesti cari kecerunan tangent dulu. Okay, so persamaan normal kalau dapat, kita tak perlukan persamaan tangent. So kita ikut arrow ni. Kita kena cari kecerunan tangent, terus kecerunan normal, terus persamaan normal. Okay, persamaan normal.
Y tolak 2 sama dengan kecerunan adalah negatif 1.6. Eh, guna kecerunan dia. X tolak 3. Okay. So, boleh expand dulu. Tambah 1/2. Eh. 3/6, 1/2. Tambah lagi dengan 2. So, Y sama dengan 6X. 1/2 tambah 2. 5/2. Okay, 5/2. Okay. Okay, faham tak? Dah faham ke? Yang lain-lain kelas kelas ikram petang-petang ni. Boleh lah. Fiana faham ke ikon? Fiana? Najmi? Okey tak? Boleh cikgu. Ya ke? Okey. Najmi boleh eh? Najmi jawab boleh tak? Sekejap eh. Saya buka. Tak, tak boleh cikgu. Jujur ke tak tu boleh tu. Sekejap eh. Mana tadi soalan? Boleh tak boleh lah. Okay. Macam ni, korang screenshot dulu ini ataupun saya bagi jap. Saya bagi nota ni jap. Dekat grup. Nanti kalau tak bagi, kalau saya kata nanti nanti nanti, kan lupa. Jap. Tak biasa pula nampak benda ni. Ni tambah saya terus ni terus 5/2 eh. Boleh tak? Sebab saya malah nak screenshot ni sekali. Okay. Okay, so kita ada step tau. Senang je, ikut step je. Cepat. Lima, ikram. Okay, tengah. Okay. Okay. Okay, dapat eh. Mana tadi? Okay, lagi satu. Okay. So nanti untuk yang hari ni punya exercise, kita dah boleh jawab soalan ni semua tau. Soalan latihan kendiri 28 ni. Okay. Kita nak okay, so yang lain-lain ni macam agak susah sikit nak jawab tapi boleh je. Okay, kita jawab 2E. Eh, 2E macam macam yang ini untuk yang ini kan macam awak kena guna conjugate ni. Yang ini awak kena guna X tambah 1 kuasa setengah eh untuk differentiate dia. Okay, yang ini sebab ada X atas, X bawah, awak kena pakai U per V. Ya, nak differentiate dia. Okay, kita try jawab 2E. Okay, 2E. So, Y sama dengan 2 tambah 1 per X. So, apabila X sama dengan negatif 1 eh. Okay, Y kita tak tahu, Y kita tak kisah eh berapa-berapa pun sebab kita tak guna nilai Y dia. Okay. So untuk differentiate ni biar saya buat dulu. So kita nak differentiate ni 2 tambah X ni tukar dia eh. Kuasa negatif 1. Okay, jadi dy per dx adalah sama dengan 2x tolak eh sebab negatif 1 ni bawa turun depan. X negatif 2 eh. Okay, so sama dengan 2x tolak 1 per x squared. Okay, saya dah tolong differentiate kan. So, saya nak Najmi tinggal nak cari persamaan tangen. So, macam nak dapatkan persamaan tangen? Okay. Okay, Najmi macam nak dapatkan persamaan tangen? So, mula-mula kita mesti dapatkan kecerunan tangen dulu kan? Lepas tu kita boleh cari kecerunan normal. Lepas tu kita boleh dapat persamaan normal. Samaan normal. Okay Najmi. Macam nak dapatkan persamaan tangen? Kita mesti ada kecerunan tangen dulu.
Masih apa akan kecurunan tangent? Ada ke tak tu Najmi? Jangan kata tak boleh on mic eh. Tadi dah on mic kan. Cepat-cepat. Siapa-siapa tolong type kan dekat tepi tu. Bagi Najmi baca. Cara nak pakai kecurunan tangent. Ya, cepat bantu Najmi. Chatting, chatting kat tepi tu bagi tahu. Macam dapatkan kecurunan tangent. Boleh tak? Najmi, macam mana dapatkan nilai itu? Dia macam dah tak ada je teacher. Aduh, mana Najmi? Siapa ni? Siapa lagi nak? Ah, Solihin lah. Okay. Solihin, tahu dah macam mana dapatkan kecurunan tangent? Sini Solihin, ada ke tak tu? Solihin ada ke tak? Siapa faham lagi? Yasmin faham tak Yasmin? Boleh tak cakap macam mana dapatkan kecurunan tangent? Cikgu nak try. Faham. Siapa tu? Sama. Sama. Okay. Mula gantikan nilai X tu dalam yang di Y per DX tadi. Okay, bagi tahu je apa nak tulis. Bagi tahu. Masukkan negatif satu tadi, masukkan dalam dia. Awak sebut saya tuliskan. So dua negatif satu tolak negatif satu kuasa negatif dua. Okay. Lepas tu jawapan dia adalah apa ni? Negatif dua tolak satu negatif tiga. Okay, so persamaan tangent dia? Persamaan tangent Y tolak. Persamaan tangent, okay, kita kena ada satu titik dengan kecurunan kan? Okay, sekarang kita ada kecurunan tapi titik kita tak ada. Sebab titik kan dia kena ada X ada Y kan? Okay, so negatif satu kita tahu. Macam nak pakai Y? Kita guna yang apa tadi? Persamaan alamat lama ni apa? Y sama dengan mana? Ke? Yang yang formula, kalau kita guna formula Y sama dengan MX plus C boleh ke teacher untuk carikan nilai Y? Tapi kita tak tahu nak kita tak tahu pintasan Y. Saya kalau orang nak Y sama MX tambah C, kita nak yang mana? X ni kita ada, kecurunan ada tapi C tak tahu, Y tak tahu. Kan? So, betul. Kalau
Kalau kita ada curve, y sama dengan 2 tambah 1 per x. Dekat mana-mana x kita, kita boleh tahu y kalau kita gantikan x tu. Nanti dapatlah y dia. Faham tak? Dekat contohnya kita ada, kita nak, kalau kita ada titik negatif 1 kat sini, masukkan negatif 1 dalam ni, kita akan dapatlah y kita berapa. Kalau kita nak sini kosong kan, masukkan x ni kosong, dapatlah y dia. Betul tak? Betul, betul. Okay, so macam mana Osama nak dapatkan y? Macam mana Osama nak dapatkan y? Masukkan negatif 1 kat x tu. Dekat, okay, dekat x mana? Dekat y kan? Okay, so 2 tambah 1 per negatif 1, eh? Okay, so 2 tolak 1, 1. Okay, jadi dia when x equal to negative 1, y kita akan equal to 1. So titik dia adalah ini. Okay. Okay. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. So kita dah ada, kita dah ada titik, kita dah ada kecerunan. Okay, sambung bersama. Persamaan tangent. So, persamaan tangent, y tolak 1 equal to big gradient. Y tolak 1 ke? Y tolak berapa? Y tolak 1. Dia, oh sorry, ya betul. Y tolak 1 sama dengan? Y tolak 1 sama dengan gradient dari tadi. Dan negatif 3. Lepas x tolakkan dengan negatif x tambah 1. Okey. Kenapa tambah 1? Sebab dia x tolak negatif 1, eh. Okey, so y sama dengan negatif 3x tolak 3. Kemudian saya tambah dengan 1 kat depan ni tadi, eh. Okay, so jawapan dia negatif 3x tolak 2. Okey, apa sama nama orang lain pula? Siapa nak cuba? Zahirul ke tak Zahirul? Faham tak? Solihin memang tak nak cuba, eh. Zahiran nak tak? Teacher. Amir, Amir Zidin? Ya. Yeah. Sakila so, yeah? Dia type dekat chat. Kenapa tu? D per dx bukan ke negatif 1? Sekejap. Mana? Yang teacher buat pembezaan kat 2x tolak 2x tolak x ni, 2. Oh, ini. Kosong ni. Sorry, sorry. Ini pengamiran. Sekejap, silap-silap ni kamu. Pengamiran. Okay, so ini tak ada, eh. Okay. Dia adalah negatif 1 darab depan. 2 ni, eh. Kalau kita bezakan dia kosong, kan? Kosong. Kosong. Okay, so negatif 1 kat depan ni tolak 2. Okay. So ini je, eh. Okay. Yang ini pula 2 negatif 1. Ini tak ada. So jawapan dia adalah negatif 1. Betul? Okay. So ini negatif 1. Betul tak? Negatif 1, so ini negatif x 1 tambah 1. Okay, betul dah? Ya, yeah, betul dah. Betul dah, eh? Okay. Untuk kecerunan normal? Kena nombor? Siapa nak? Saya tiba. Okay. Saya cuba, eh. Untuk kecerunan normal, dia negatif 1 per dengan kecerunan tangent.
Jadi bila dibahagikan dia jadi negatif, satu per satu. Jadi satu. Okey. Dia satu. Okey. Sama normal? Sama normal. Y tolak satu. Sama dengan satu. Sama dengan satu. Dalam kurungan X campur satu. Okey. So Y sama dengan X tambah satu, tambah satu lagi. Tambah dua. Okey, kita cek jawapan betul tak? Ini adalah 2E latihan apa eh? Kendiri 2.8 2E. Kendiri 2.8 2E. Okey. Okey, so cukuplah ya Allah, eh, cakap kepala lah. So agaknya okay, boleh tak buat sendiri nanti yang lain-lain ni? Pastikan pandai differentiate lah. Sebab dah dapatkan fungsi kecerunan tu, korang kena pandai differentiate dulu. Tak dapatkan persamaan tangent dengan persamaan normal ni senang je sebenarnya. Ada kecerunan dia, ada titik dia, settle. Nak bezakan tu, yang penting awak boleh bezakan differentiate untuk setiap persamaan. Okay, so nanti kita sambung exercise dalam buku tulis tu dah siap. Sambung latihan kendiri 2.8 ni buat semua. 1 hingga 4. Okay, nanti kita cuba. Okay, nanti cuba try yang lain-lain ni cuba try. Zahirul tak faham sangat. Okay. Nanti boleh tengok balik, tengok balik saya punya recording ni. Lepas tu try balik ikut step. Ataupun sebenarnya kan, ikut je step yang ini, yang saya bagi ni. Ikut step ini. Nanti saya ada persamaan lengkung, bezakan, masukkan titik, dapatkan kecerunan tangent. Yang masukkan titik tu untuk dapatkan kecerunan tangent, itu persamaan tangent. Ikut je step ni. Nanti cuba lepas ni terus cuba ikut step ni. Dapat jawapan tak? Okay. Dia bersama. Okay. InsyaAllah ada. Alright. Okay. So itulah. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Okay. Thank you teacher. 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 Bye teacher. Terima kasih. Bye teacher. Okay, bye. Terima kasih, bye. Okay, bye. Okay, thank you.